Seluruh pejabat yang berkaitan dengan pengadaan, kemudian yang melaksanakan perjalanan dinas, kami telah melakukan beberapa permintaan keterangan. Sudah berapa banyak yang diperiksa? Kalau jumlahnya, yang jelas penyelaksana barang, kontraktornya misalnya, kemudian PPK, pejabat kemarin, PLT yang sebelumnya, kemudian beberapa pegawai pengadaan barang di dinas perikanan, dan juga beberapa harus sedikit orang yang kami panggil kemarin yang mengatur perjalanan dinas, karena kemarin kami terbatas. Begitu PPKM kita ini kan, kami benar-benar ada beberapa pegawai yang terkena COVID, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan kembali. Ini setelah sekarang sudah mulai aman PPKM, kami mulai pemanggilan lagi, mulai minggu kemarin ya? Soalnya minggu kemarin kami mulai melanjutkan lagi. Untuk hasil yang sudah dikirim ke Kejaksaan Agung, apa saja yang sudah dilaporkan di sana, Pak? Mohon maaf, ini karena rahasia. Kalau mengenai hasil penyelidikan, kami belum bisa memberikan. Sudah ada gambaran, Pak, apakah ini akan terjadi ada kerugian negara? Secara kami garis besar ada. Ada. Pak, mungkin melakukan pemeriksaan dengan memakai protokol kesehatan, kami tidak bisa karena seperti perjalanan studi banding ke Raja Ampat itu ada 100 orang, tidak mungkin kami melakukan panggilan. Nah, kami secara bertahap akan melakukan pemeriksaan terhadap. Kami sampel tidak mungkin 100 kami panggil semua, mungkin 10 atau berapa yang kami lakukan pemeriksaan. Mantan PLT sendiri sudah diketahui?